semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Masih bersama saya, Eta Nopriyati. Dan hari ini saya pergunakan mobil Suzuki R3. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, hari ini saya mau jalan-jalan pergunakan mobil Suzuki R3 dengan transmisi manual. Simak video saya selanjutnya. Atur posisi tempat duduk senyaman mungkin ya, teman-teman. Oke, sudah siap semuanya, posisi tempat duduknya udah nyaman, kita berangkat. Karena ini di jalan tikungan, jadi harus perhatikan kondisi jalan depan dan belakang. Kaca spion belakang ini berfungsi untuk melihat kendaraan di bagian belakang. Mobilnya enak banget, ringan. Menurut aku, Suzuki R3 ini rekomend banget ya teman-teman untuk dimiliki. Mesinnya oke, suaranya halus, enak banget lah mengemudikannya. Dan ini posisi aku sedang melewati gang kecil. Biasanya aku kurangi laju kecepatan dan oper gigi ke gigi 2 supaya mesin tidak mati. Demikian video dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. See you next video.